Okey, hari ini sambungan daripada hari semalam Mr. H mengikat batu. Bilik air luar kita ni, dulu ni bilik air luar, tapi sekarang kita bagi dua. Satu sebelah bilik air, sebelah lagi kita buat stor. Sistem perpaipan nanti kita akan pasang balik. Pintu pun kita akan buat dua. Sebelah sini pintu bilik air, sebelah sini pintu stor. Ni kita tengah mengikat batu lah. Orang lama dulu dia buat bilik air ni tak betul-betul tengah. Jadi kita buat celuk sikit ni. Kita ikat ni sampai atas. Lampu dekat atas nanti kita pakai untuk satu dan empat dua lah. Kita pakai kali mantang yang panjang tu. Okey, nanti kita tengok hasilnya. Hari ni Mr. H dia sambung kita punya toilet luar. Dia sambung buat mozaik separuh je. Untuk cantikkan kita punya tandas luar. Ini yang sebelah ni kita punya stor. Kita boleh tengok stor kita. Sebelah tandas, sebelah lagi kita buat stor. Stor kita, kita dah buat simple-simple je lah, macam ni je. Kita dah isi-isi barang, apa yang kita nak isi. Dekat sini, Mr. H dah buatkan punya wiring lampu. Kita pakai lampu kali mantang saiz sederhana. LED. Banyak lagi ruangan untuk kita punya stor ni. Sebelah tandas, Mr. H tengah pasang mozaik. Pemijak kaki pun dia dah buat . Dia pemijak kaki. Nanti kita akan clearkan lah bagi cantik. Okay, nanti kita sambung. Okay, sekarang husband I dah balik kerja. Sekarang dia sambung buat a frame pintu. Ni frame pintu bilik air sebelah ada stor. Dia dah buat kayu ni. Lepas tu masukkan simen kat dalam dia untuk frame. Ni kita tunggu dia kering. Nanti Mr. H akan pasangkan pintu. Ni jenang dia lah. Dia ketuk-ketuk tu bagi padat . Bagi kita punya simen padat. Jadi pintu ni nanti dia sebelah-sebelah lah. Sebelah pintu stor, sebelah pintu bilik air. Okay, bilik air kita, lantai kita dah mozaik. Kita mozaik separuh bilik air ni, bilik air luar. Kita sambung buat pintu pula. Ni dia akan masuk ni sampai habis lah. Lepas tu dibekukan, baru kita akan pasang pintu. Sekarang bilik air luar kita, Mr. H dah pasang pintu. Kita tengok pintu kita. Kita dah pasang pintu sliding. Dah siap pintu kita. Dia punya
Sistem pepaipan pun sudah pasang eh. Kita dah lalu ke atas lah. Bawah. Tepi. Ni akan diperkemaskan lagi lah nanti. Kita boleh tengok dekat dalam dia. Ni Mr. H dah buat. Untuk ambil air sembahyang nanti. Okey, ni shower mandi. Buat simple-simple je. Barang pun barang lama kita pakai. Nanti kita tengok lagi apa progress Mr. H nak sambung untuk siapkan kita punya tandas luar dengan kita punya store ni. Thank you.